So, where are we off to? Ini Central. We're off to Central to do what? I don't know. We're off to Central to go to open up a Canadian bank account. Yeah. Yay! Getting my wife ready to become a Canadian. You can only become a Canadian when you have money in Canada. Really? No. But it helps. It helps. It helps. Banyak membantu, ya. If it's hard to get in Canada. Well, no, it's not really about it. Just not really. Open up the bank. You just don't confuse people, okay? Well, basically, here's the deal. When you have money in Hong Kong, you it's best to deal with the bank to send it. The bank in Hong Kong will send it to the bank in Canada. That's the safety. Okay. That's the safety for the thing. I don't have a selfie stick, jadi nggak bisa pegang HP ya. Ini Central, lo itu HSBC-nya. Yeah, it's right there. It's very easy. Is it what's here? Yeah. Lambangnya duit Hong Kong ini. Yeah, it's a $500 Hong Kong. This is actually lion was defaced during the democracy process. Really? Yeah, they defaced it. It was restored. I cannot hear you. Basically, this is the lion. This is HSBC. Okay? Yeah. The court. Oh, it's the court. Supreme Court in Hong Kong. That's the Court of Final Appeal. Oh. It's where the, all of the people are the criminals. Oh, it's for people in criminal. But how come the building so nice? Kayak bangunan Belanda. Okay, ini namanya pengadilan ya. Who's going there? Justice. Oh, there's the justice. Oh, yeah, yeah. We have the justice is blind, the justice is there, the scales, so it's equal. Okay, teman-teman, setelah kemarin aku ngurusin banking Kanada ya, udah semua beres, terus udah di approve, cuman beberapa minggu gitu di approve. Terus aku harus kontak Bank Kanada lewat telepon, jadi aku ngomong langsung dengan bankernya di sana ya, dan tidak bisa diwakilkan dengan suami. Jadi aku harus pegang HP, pegang telepon, terus dengan laptop, jadi tiga macam gitu. Karena harus bankingnya kan harus mereka kirim kode ini itu, jadi aku harus masukkan ke laptop. Semuanya lancar dan aku sudah punya banknya yang kemarin aku urus di Central ya. Jadi bukanya gitu di gedung utama HSBC di Central gitu. Terus kita harus kontak setelah di approve dan semua lancar. Dan kemarin aku dapat email dari imigrasi lagi untuk medical. Ada permintaan medical di sini di email. Jadi medicalnya cuma dua tempat, aku harus booking, dan bookingnya ini susah banget karena nggak bisa ditelepon. Jadi kita harus meninggalkan pesan lewat telepon dan mereka nelpon balik. Terus kita dikasih waktu kapan mau medical, malah mau dikasih Juni. Enggak, kita udah dapat email dari imigrasi, jadi harus dalam bulan ini gitu. Jadi tanggal 4 Mei aku harus medical dan hari ini aku dapat gitu. Oke, jadi aku akan ke Central untuk medical. Nah, medicalnya ini satu gedung untuk 4 negara ya. Jadi Kanada, Australia, New Zealand, dan UK. Jadi 4 negara ini medicalnya itu jadi satu company gitu ya. Jadi mereka sendiri yang langsung mentransfer hasil medicalnya gitu. Nah, jadi yang akan aku bawa yaitu cukup paspor Indonesia dan file yang udah dikirimkan melalui email. Di email kan ada akunnya ya, terus dikasih ginian tuh. Nah, ini di print ya dari email, semuanya ada, data-datanya nggak aku tunjukin ya.
Ini kliniknya cuma ada dua di sini, yaitu di Jordan sama di Central. Jadi aku akan ke Central. Ayo, siapa yang mau ikut? Tuh di sini. Gampang, exit sih. Yang dibawa cukup Hong Kong ID, paspor dan surat. Udah itu aja. Ayo jalan. Sekitar 4 bulan aja baru aku dapat panggilan untuk medical. Cuacanya agak-agak hangat, hangat-hangat panas. Lumayan enak. Oke, aku ke sentralnya naik MTR seperti biasa. Nanti gimana ya? Oh, udah monyet. Halo, Dek. Long time no see. Mangan apa kowe? Mangan bong ya. Yo, lagi ngomong ya. Anakmu cilik-cilik. Iki lagi mangan bong. Permisi. Banyak amat. Lagi ngomong. Tiap hari mah padat ya, enggak kira-kira jam. Ini kalau luntong. Oke, aku udah sampai di Central. Ini mau ke ini exit C ya. Ini lihat mapnya Central. Oke, exit C sana lurus. Exit sih daerah ramai atau enggak di Wing On Building ya. Di Wing On Building. Mana ya Wing On Building? Kayaknya sana kali ya. Mana Wing On Building? Arah sana ya, 71. Jadi enggak. Oke, itu World Wide House. Arah sana. Oke. 71, terus ini masih berapa ya, Di? Oh, ini ada pasar-pasar ya, kios-kios, ngeliat dulu. Soalnya aku masih ada waktu. Nih, lihat ini di Central ada toko-toko ginian. Wongnya ngantuk masak nih. Oh, ada toko ginian. Oh, ini sendok. $20 ya. Oh, ada. Nah, ada tempat-tempat ginian ya. Aku masih ada waktu soalnya sesuatu ini Hong Kong. Nanti dah kesini lagi. Banyak ini. Nanti kesini lagi deh. Oke, aku tak lanjut, tak nyari buildingnya dulu. Oh, ini kain-kain. Toko kain bagus ini. Oh, kain sutra. Penjual kain sutra. Ini apa sih ini? Oke, aku di sini ya. Medikalnya di sini. Ini aku harus nulis ini ya.
nulis nama, paspor, dan segala macam ini. Oke, ini ada di situ tuh. Gak nyangka ini Oke, ini aku dibilangin seperti ini ya. Udah kelar, bayarnya 2.170 dolar Hong Kong.